Halo, balik lagi. Kali ini kita mencoba melanjutkan yang kemarin, yaitu bagaimana router ketika dia dapat metrik sama administrative distance yang sama, dia akan mencoba load balancing. Nah, load balancing untuk dynamic routing protocol mudah. Mereka punya CPU, mereka punya proses untuk menghandle ini mau lempar lewat mana gitu kan. Tapi kalau pakai static, ini agak susah. Nah, kita akan coba ngelihat load balancing versi static route-nya, versi manualnya. Contoh, kita punya router, ya. Ada jalan via X, ada jalan via Y ke router R2, di mana router R2 ini punya network 2222 atau punya 220 lah ya. /24 gitu. Nah, sekarang kita bikinkan IP route 0000000 fastnet 00, IP route 0000 fastnet 01. Kalau kita lihat default route without gateway, kalau bukan point to point bakal ada performance impact. Jadi di static itu kita bisa bikin seperti ini. IP route ya, networknya apa, kita mau subnet masknya gimana. Nah, di sini kita punya dua opsi. Mau pakai exit interface seperti yang kita punya ini, atau kita bisa pakai yang namanya next hop IP, which is lebih favorable di Cisco. Nah, sekarang kita lihat dulu kenapa exit interface ini nggak favorable. Kita coba show IP route. Nah, serial 000 fastnet 01 ke fastnet 02. Sekarang kita coba duping ke 2222. Ya. Gagal. Kita coba do trace 2222. Ya. Gagal. Kalau sebelumnya sudah ada static route 1 terus sudah pernah ngeping, biasanya berhasil. Cuman berhasilnya hanya bisa satu outcome atau satu outlet, yaitu kalau nggak via X atau via Y, nggak bisa load balancing. Kenapa nggak bisa load balancing? Show IP chef. Nah, kalau kita lihat di sini statusnya, kalau mau kemana-mana itu statusnya adalah attach, which is kita nggak pengen seperti itu. Kalau mau, kita bisa setting salah satunya mati. Contoh, interface fastnet 01 shutdown. Kita coba do trace ke 2222. Itu harusnya mau nih. Nah, via 10.112. Anggaplah 10.112 itu adalah X. Do show IP chef. Nah, kalau kita lihat 2222 statusnya attached via fastnet 000. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat di atas ya, 000 itu statusnya adalah drop. Ya, statusnya adalah drop alias ya nggak bisa gitu kan. Nah, kok bisa di IP route-nya ada tapi begitu kita ping nggak mau gitu kan? Jadi sebelum kita masuk ke lebih detail, router itu punya dua yang bisa overcome IP route ya. Yang pertama adalah policy based routing, yang kedua adalah CEF, Cisco Expert Forwarding. Jadi ketika traffic masuk, dia akan melihat dulu ini, kalau ini nggak ada baru dia akan melihat routing table. Ya, nah, ini yang be careful. Kok bukannya ke routing table? Kok kenapa harus chef dulu? Kita akan bahas next. Oke. Kita lihat di sini, coba kita hidupin lagi no shut do trace ke 2222. Tetap aja ke 10.112 alias load balancingnya nggak bekerja loh, katanya tadi gitu. Kalau ada dua link
dengan administratif desain yang sama, dengan metrik yang sama, load balancing, satu lewat atas, satu lewat bawah. Nah, masalahnya tadi di CEF, ya, Cisco Express Forwarding. Solusinya gimana? Jangan pakai statik, pakailah dynamic. Dynamic itu nanti dia karena resource-nya sudah kepake buat kalkulasi, dia juga akan langsung ngasih tahu ke CEF bagusan lewat mana. Entah itu load balancing, entah itu enggak, gitu kan. Mending pakai dynamic, migrasi dari statik ke dynamic. Cuman somehow kalau kita masih pakai statik, berarti CEF-nya kita harus tetap dari mana? Dari settingan IP root-nya. Inilah sebabnya kita harus pakai yang namanya static root next hop IP. Kita kasih tahu kalau mau ke 222 atau ke 000, next hop-nya IP-nya harus ada. Kita tes. Kita coba ketik IP root 0000 0000 via 10.112 dan via 192.168.1.2. Kita trace 2222. Nah, ini yang namanya load balancing. Kita pengen supaya trafficnya dari router 1 mau ke 2222 itu lempar lewat X misalnya 10.112. Satu lagi traffic lempar lewat 192.168.1.2. Jadi lempar lewat sini satu, gitu kan, lempar lewat Y satu. Cuman yang X datang duluan ke router 1, makanya ada 10.112. Ini load balancing. Kita coba lihat di IP chef-nya. Do show IP chef. Nah, di sini kita lihat mau kemana pun dia. Nah, kita bisa lewat 10.112 atau mau ke 192.168.1.2. Jadi lebih mudah. Nanti buat yang CCNA atau mau yang CCNP gitu kan. Kenapa dipakainya next hop IP bukan pakai CIM interface? Jawabannya karena IP chef ini. Oke, okay, understand. Nah, sekarang baru kita coba masuk ke IP chef. Kenapa IP chef ini lebih dilihat daripada routing table? Gitu kan. Why gitu kan? What happened? Oke. Okay. Kita masuk ke whiteboardnya sekarang. Cisco kenal untuk routing proses itu ada yang namanya proses switching. Apa ini proses switching? Jadi semua paket yang masuk ke router akan diproses oleh resource-nya atau CPU-nya si router. Semua paketnya akan di compare dengan routing table, usef lookup dulu, kalau sudah selesai baru dilempar, gitu kan. Ini lambat nih, gitu kan. Berarti harus tinggalin dong, nggak juga. Sampai sekarang, kalau kita mau debug, ya, ini pakainya proses switching, makanya lemot, gitu kan. Hati-hati, debug all atau debug apa, gitu kan, routernya lagi production, gitu kan. Nah, itu bisa bikin lambat, gitu kan. Karena semua paketnya diproses, dianalisa dulu. Kan. Makanya debug itu butuh menganalisa paket, nggak bisa pakai teknologi terlalu cepat karena dia pengen melihat jeroannya gitu kan. Nah, dia harus pakai proses switching. Yang kedua ada namanya root caching atau kadang-kadang disebutnya fast switching. Ya, jadi by the way switchingnya bukan switching katalis ya, switching layer 2, bukan switching paket di router, itu beda loh gitu. Nah, root caching itu ketika trafficnya masuk, dia akan lihat, gitu kan, ini paket pertama kali masuk apa enggak? Mau kemana dia? Oh, mau ke 10.112. Dia akan proses switching dulu. Oh, ternyata pasti kalkulasi lewat FA00, baru ditransfer. Paket yang sama masuk, gitu kan, mau ke 10.112, dia udah ingat, oh ini langsung aja nih ke FA00. Nah, itu adalah root cache, ada cache-nya, ada memorinya, gitu. Tapi begitu ada yang mau ke 192.168, ya lihat lagi routing table-nya, lihat lagi prosesnya, gitu kan. Nah, jadi dia cuma buat first time packet only. Yang lebih cepat adalah IP Cisco Express Forwarding. Di tempat lain namanya beda pasti, gitu kan. Ini cuma jargonnya Cisco. IP chef itu
ketika router saling connect satu sama lain, misalnya tukar-tukaran routing table atau tukar-tukaran informasi pakai dynamic misalnya. Nah, sebelum trafficnya masuk, ya, masuk ke routing table, informasi dari routing table ini akan dimasukkan ke chef table, ya, forwarding information base namanya, chef table, FIB. Jadi, kalau pakai proses switching sama root caching, kita kenal yang namanya recursive lookup. Nah, dengan chef ini, ya, recursive lookup-nya sudah dihitung dulu, sudah dikalkulasi dulu sebelum paketnya masuk. Jadi ibaratnya pesta kondangan udah disiapin dulu, itu kan semuanya gitu. Jadi ketika trafficnya masuk, ketika tamu undangan masuk, oh Anda tamunya VIP langsung ke sana gitu kan. Nggak perlu nyari-nyari dulu list siapa ini orang gitu kan. Ya. Itu adalah chef. Nah, di chef inilah yang bikin load balancing-nya nggak bekerja kalau static. That's why you harus pindah ke dynamic routing. Kalau pengen achieve full feature load balancing. Kalau kita lihat di sini, ya, default-nya adalah 0000, ya, itu di-drop tadinya. Di-drop itu bukan berarti di-drop gitu aja, enggak. Di IP chef-nya saya akan drop, tapi saya akan coba alihkan dia ke second base, yaitu ke fast switching atau ke process switching. Gitu kan. Jadi, kalau ada paket yang nggak kenal, saya akan coba proses dulu deh. Ya, karena di chef nggak ada gitu kan, maksudnya itu drop gitu kan. Kalau receive tandanya tadi dia dia mampu untuk menerima paket dari manapun gitu kan. Kalau 000, kalau yang 101 dia mampu menerima gitu kan, 1011 itu kan. Nah, yang mana yang di drop nih gitu kan, multicast juga di drop. Jadi somehow di beberapa aplikasi IP chef-nya memang harus dimatiin dulu gitu kan. Karena IP chef itu bergerak lebih cepat daripada routing table-nya, daripada kalkulasi multicast-nya. Jadi nanti multicast-nya pengen kemana, IP chef-nya bilang, udah lewat sini, lewat sini, lewat sini. Jadi ada interupsi gitu kan. Ketika multicast-nya mau masuk, IP chef-nya udah ngalangin duluan. Hop, gitu. Nah, ini yang nggak dipengenin. Load balancing itu bagaimana bikin supaya traffic, ya, lempar lewat atas, lempar lewat bawah, ya, bisa round robin, bisa pakai QoS, misalnya kalau traffic di atas sudah 80%, kita lempar lewat bawah gitu kan, yang masih free gitu kan, itu boleh gitu kan. Ini untuk yang load balancing. Nah, load balancing di Cisco itu defaultnya adalah per destination. Jadi kalau misalnya ada traffic mau ke 2220, which is bisa jadi ke 2221 atau ke 2222, dia akan lihat per destinasi. Kalau mau ke 221, lemparnya lewat atas. Kalau mau ke 222, lemparnya lewat bawah, gitu kan. Nah, itu adalah per destinasi. Kalau destinasi sama-sama ke 2221, itu lemparnya lewat atas aja, gitu kan. Nah, itu adalah per destination load balancing defaultnya Cisco. Tapi kalau misalnya kita mendeteksi bahwa link yang pertama atau salah satu link yang lebih bottleneck dibandingkan yang lain, lebih congested dibandingkan yang lain, kita bisa force dia untuk load seri. Jadi ada yang namanya load balancing, ada namanya load sharing. Load balancing itu bikin trafficnya lempar lewat atas, trafficnya lempar lewat bawah, ganti-gantian alias round robin. Kalau load sharing, dia punya satu paket di split jadi dua. Satu lewat atas, satu lewat bawah. Itu adalah load sharing. Di Cisco, pakainya namanya per paket. Interface FacetNet 00, kita bilang IP load bill, load sharing. Nah, kalau per destinasi itu load balancing-nya Cisco, ya. Load sharing tapi load balancing-nya gitu. Nah, tapi kalau kita bilang per paket, nah ini load sharing, ya. Ganti-gantian gitu kan, paketnya bisa di-split gitu kan, random.
Ini makan resource, jadi beware, hati-hati kalau kita pakai per paket, karena defaultnya sudah per destinasi, nggak perlu lagi pakai per paket. Gitu. Untuk load sharing, rata-rata yang make itu BGP, soalnya. Yeah. BGP itu bisa load sharing, yeah. Tapi untuk load balancing itu bisa, tapi not preferable ya. Ini not preferable. Jadi ya, agak susah soalnya ya. Kita punya ISP itu kan mau load balance ya. Traffic sini, traffic ke sini gitu kan. Tapi kalau load sharing bisa nih. Set. Nah, gitu kan. Ini 1 Mbps, yang ini 10 Mbps. Dua lewat bawah, satu lewat atas, misalnya 2:1 gitu kan. 2:1. Nah, itu load sharing tuh BGP. Okay, tuh kayak gitu. Nah, untuk CHEF juga ada yang namanya DCHEF, distributed CHEF ya. Ini biasanya buat katalis 6.000 ke atas ya, yang dulu-dulu. Kalau sekarang katalis 9.000 berapa gitu kan. Nah, itu bisa seperti ini gitu. Kita bisa bikin seperti ini. Nah, kadang yang nama CHEF itu kan maintainable locally ya. Jadi kata dia untuk naik ke atas lempar lewat router A misalnya. Nah, di router A itu bisa jadi beda lemparnya lewat yang kanan gitu kan. Nah, kita bisa distribute CHEF-nya semua sama FIB-nya. Nah, itu dengan namanya distributed CHEF. Distributed CHEF namanya. Oke, okay. Jadi kira-kira gitu dulu untuk routing processing CHEF ya. Kita akan coba, saya akan coba bahas lagi kali ini mulai ke datomic routing protokolnya seperti RIP, OSPF, via GRP dan BGP. Mungkin lebih banyak lagi. Oke, okay. Segitu aja. Ciao.